Untuk orang gini lalau, dia sepaknya ketak, sendak, bergaya sehingga menapokkan putih kopek. Pui! Tangga ke-10, baju Melayu best fit. Hok boleh main selok kain kat kada. Ish. Lepas tu di tangga ke-90, baju keluar dengan pakej muka mitok napa. Dan di tangga ke-8, amba tak boleh komen dah bila nak habis mendengar huk ni. Berada di tangga ke-7, koleksi jubah sado. Setiap pembelian tidak disertakan dengan sarung kopek. Di tangga ke-6, baju raya alien dengan pilihan rekaan songkok dan tarbus cardboard. Di tangga ke-5, koleksi jubah polo. Segok bergaya dan wajib buat gaya macho. Di tangga ke-4, koleksi jubah mokmu. Rekaan unik dengan padangan les dan sulaman bombu. Tangga ke-3, baju kurung datang. Hei, kemana kok ambil tengok? Di tangga ke-2, baju tidur hok bini. Baju tidur bini pun dia ambil. Dan kekal di tempat pertama. Tak ada baju raya. Ni paling siang kali. Alolah, motor hijau pun nak boleh habis review. Dah, baju awak mana saya pun kenang. Ingin berkongsi kemurungan ini? Jangan lupa like, komen dan share.